Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bunda Haikal di sini. Hari ini Bunda Haikal mau unboxing room spa ini dari Nuskin. Untuk video yang lalu itu sudah dibuka duluan sama Haikal sama Kenisa. Nah, sekarang bundanya unboxing room spa-nya. Gak sabaran pengen lihat seperti apa, terus nyoba kayak gimana. Ini satu paketnya ada Napca Moisture, ada moisturizer-nya juga, ini untuk melembabkan kulit. Terus yang ini ada enhancer, jadi ini untuk skin conditioner, ini bentuknya gel, nanti kita cobain ya. Kemudian ini untuk edge lock room spa-nya, jadi kalau pakai room spa ini sebelumnya kita oleskan untuk gelnya ini di alatnya spa. Oke, sekarang kita buka seperti apa alat tumis spa dari Nuskin ini. Udah kesabaran, sebenarnya pengen nyoba nih. Nah, kemarin cuma belum sempat untuk review unboxingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ini. Paketnya kemudian ini mewah seperti ini dalamnya. Baik yang muda, tua, remaja, untuk mama seperti aku ini. Terus kemudian di dalamnya ini kita ada kabel casan. Ini kabel chargernya. Terus ini untuk tempat atau wadah standingnya lumis spa-nya. Jadi diletakkan di sini. Kalau kita misalkan di kamar mandi, kita taruh di tempatnya seperti tadi. Ya, itu aja di dalam boxnya. Alatnya lumis spa ini. Kemudian ini sponnya bisa dinyalakan. Nah, ini dia. Udah muter ya. Oke. Ya. Ini kita coba lebih lanjut dalam kamar mandi sebelum mandi untuk facial. Ya, seperti itu review unboxing dari Lumi Spa-nya. Untuk next video. Bundanya lagi ngevlog Lumi Spa. Ada angkalnya ini ikutan numpang vlog sotor wajah dia. Oke, sampai ketemu di next video ketika Bunda Haikal nyobain Lumi Spa-nya. Sampai di sini dulu ya. Untuk ibu-ibu dan mama-mama muda dan juga para adik-adik semua yang ingin mencoba Lumi Spa-nya, cepetan segera dapatkan Lumi Spa ini di Nuskin. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.